Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan memberikan untuk cara mendapatkan siaran RCTI, MNC, Global TV, dan iNews untuk Euro 2024. Nah, di sini scan ulang STB kamu agar tetap bisa menyaksikan program favorit kamu, yaitu sepak bola Euro 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Juni sampai 15 Juli. Jadi untuk teman-teman yang ada di kota Jakarta, Bandung, Semarang, silahkan cek nih, di sini ada nomor kanalnya, dan kanalnya ini kanal tetap ya teman-teman. Untuk kota Jakarta kanal 28, Bandung 41, Semarang 45, Surabaya 41, Medan 43, Makassar 40, Yogyakarta 41, Banjarmasin 39, Surakarta 41, Palembang 29, Bali 42, Cilegon 34, Sukabumi 41, Garut 37, UHF Sumedang 40, Cirebon 44 UHF, Purwokerto 43 UHF, Tegal 42 UHF, Magelang 34, Madiun 40, Malang 43, Jember 47, Trenggalek 40, Kediri 42, Bengkulu 40, Lampung 37, Balikpapan 32, Kota Baru 45, Bangka 44, Pontianak 40, Palangkaraya 42. Nah, untuk teman-teman yang belum ada di nomor listnya di kota daerah sahabat semuanya, silahkan komentar di bawah video ini, dan saya akan memberikan kepada teman-teman semuanya untuk cara mendapatkan siaran televisi digital dengan scan manual. Nah, untuk caranya teman-teman sudah tahu ya, untuk semua set-top box ataupun televisi yang sudah support digital, silahkan simak ya videonya untuk cara pemrograman siaran televisi digital menggunakan set-top box dengan cara scan manual. Nah, berikut cara untuk memasukkan nomor kanalnya untuk RCTI ya, seperti saya akan praktekkan di set-top box yang saya punya di rumah ini. Nah, di sini kita langsung ke bagian menu ya teman-teman. Di bagian menu di sini berbeda-beda ya untuk merek set-top box yang lainnya. Untuk merek metrik ini, set-top box ini di bagian menu. Nah, di sini di mode pencarian seperti ini. Nah, kalau sudah, setelah klik menu dan kita cari mode pencarian ini, klik OK di remote. Nah, untuk ke jenis pencarian kita langsung di PBT2 ya teman-teman. Untuk jenis pencariannya pilih semua. Untuk mode pencarian di PBT2 jenis pencarian semua, jangan salah ya teman-teman, untuk karena kita akan mencari siaran RCTI, jadi jenis pencariannya kita pilih semua. Nah, kita pilih negaranya Indonesia, daya antenanya di-off-kan saja karena tidak memakai booster ya penguat sinyal. Nah, kita langsung cari manual ya teman-teman. Nah, di cari manual ini kita bisa memasukkan nomor kanal yang tadi saya share ya teman-teman, yang sesuai daerah sahabat semuanya. Nah, bila tidak ada di nomor siarannya, sahabat bisa langsung komentar di bawah ya untuk nomor kanalnya ataupun nomor siaran yang seperti ini, yang paling atas siaran ini. Nah, kalau sudah kita cari. Nah, di sini di Jawa Barat 1 yaitu di Kabupaten Bandung yang saya tinggal. Untuk Jawa Barat 1 meliputi untuk Kabupaten Bandung ya tentunya, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan sekitarnya yang terdekat. Jadi kita bisa langsung bisa ya teman-teman ikuti sama seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa klik OK di remote ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, udah ada RCTI-nya. Nah, kita lihat di sini, kita pantau aja dulu ya teman-teman. Untuk pantauannya kita langsung klikkan info di remote dua kali ya. Nah, ini bila siaran televisi untuk RCTI, MNC, Global TV dan iNews ini kurang bagus, kita bisa mengarahkan antenanya ya sedikit demi sedikit.
Nah, oke teman-teman, segitu aja ya teman-teman untuk proses pencarian siaran televisi digitalnya ya untuk RCTI, MNC Global TV dan iNews. Dan selamat menonton untuk acara pertandingan sepak bola untuk Euro 2024 ini yang akan disiarkan di RCTI, MNC Global TV dan iNews. Oke, dari saya segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan.